Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan SBC TV dalam tutorial singkat AVS Video Editor. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan logo pada template video intro. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan template video intro. Template ini bisa dicari di YouTube ya. Cari yang free. Jadi bisa kita pakai untuk membuat intro video. Ini saya punya beberapa, ini contohnya saya ambil satu ya, ini nanti kita lihat. Kemudian satu lagi yang model berita, model berita. Ini belum dihapus, belum dipotong. Kita ambil yang sudah dipotong saja, sudah diedit. Yang ini ya, ini kita coba setel dulu videonya, yang video pertama. Kalau kita lihat terakhirnya ini bentuknya bulat gini, jadi kita harus masukkan logo nih supaya sesuai. Jadi bukan tulisan tapi logo, karena kalau tulisan nanti terlalu kecil. Yang template kedua kita coba lihat ya. Nah, ini bentuknya kotak ini, berarti harus kita isi dengan logo dan kalau bisa ditambah tulisan. Oke ya, kita mulai. Kita sekarang kita masukkan logo yang ingin dimasukkan. Logonya berbentuk format PNG ya. Untuk cara membuat format PNG, dan kemarin juga ada di, nanti bisa dilihat di belajar bareng Photoshop ya, yang mengenai gambar format PNG dan JPG. Ini logo. Kemudian untuk yang berita, nanti kita masukkan yang ada tulisannya. Ini ya, jadi kita punya dua logo, dua-duanya bentuknya PNG. Yang pertama tadi kita masukkan logo ya, logo kita klik, kita share di sini ya. Kemudian kita paskan ini posisinya, dia akan muncul pada saat terakhir. Terakhir. Mulai di sini ya, kira-kira dia nanti harus muncul di sini. Caranya kita klik sini, kemudian edit overlay.
Kemudian di sini kita kecilkan lebih. Kita kecilkan lebih. Kita ulangi ya, ini kita tarik ya lebihnya ya. Posisinya harus di sini. Posisinya di situ. Kemudian kita edit overlay. Baru kita paskan posisinya. Posisinya harus di pas bulatannya. Kita kecilkan di kira-kira seperti itu. Kemudian OK. Coba kita setel ya. Terlalu cepat munculnya, kita bisa mundurkan lagi. Saat di sini ya, jadi kita geser. Oke, sini ya. Kira-kira kita bisa lepaskan lagi di sini. Ini kita lepaskan, kita kecilkan lagi di lepas di tengah-tengah. Oke, kita coba tes. Untuk yang kedua, sama caranya. Kita tarik juga ke sini ya. Karena yang bagian terakhir nanti munculnya dia muncul di sini. Mulai dia tetap posisinya sini aja ya, oke. Kemudian seperti ini kita geser. Ini posisi di sini kira-kira ya, udah pas ini insyaallah. Kemudian kita edit overlay, kita geser, kita paskan di sini, kita kecilkan kira-kira pas di tengah-tengah. Oke. Kita turunin dikit kayaknya ini ya. Kita turunkan dikit. Oke. Oke. Kita coba setel. Mulai dari awal. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang sudah jadi itu seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu.
gitu udah kita masukkan, tinggal kita simpan videonya untuk kita jadikan intro video di awal setiap materi atau video yang kita buat supaya tampilannya lebih menarik. Begitu saja tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.